Yang master PCD besok belum tentu dipakai. Takutnya besok kita ke sini. Walaupun hanya menyediakan wastafel sama menutup. Dari kegiatan saya yang periode-periode sebelumnya mengenai masalah revitalisasi pasar tradisional itu memang merupakan program yang selalu dititipkan ke saya terkait dengan bagaimana mengubah pasar yang dulu kesannya becek, kumuh, tidak bersih menjadi pasar yang bersih, menjadi pasar yang tidak kumuh. Jadi program revitalisasi pasar tradisional itu Pemkot Solo yang saya ketahui sejak dulu bagaimana diimbangi juga dengan ekspansi pasar modern yang terkendali. Jadi politik untuk memberikan ruang pada pasar tradisional yang sebagian besar adalah pedagang usaha kecil, menengah, mikro, dan burem itu tetap bisa dicintai rakyat Kota Solo kalau memang betul-betul kita perhatikan ya, pembangunan fisiknya dan perubahan perilaku pedagangnya, apalagi situasi pasca pandemi COVID. Jadi pasca pandemi COVID ini ada perubahan perilaku konsumen yang harus diikuti betul-betul oleh perilaku para pedagang pasar. Dan tadi kita sudah melihat pasar itu tidak becek, tidak kumuh, ventilasi udaranya bagus, pasarnya recik, rezekinya apa itu betul. Kalau pasarnya bersih, maka pedagang itu akan membiasakan diri dengan perilaku yang bersih, maka pembelinya juga akan datang. Situasi COVID mengubah struktur perilaku pasar, perilaku pembeli, dan hari ini dengan adanya bantuan bersama CSR, BNI, sama Jamkrindo, kita usahakan BUMN itu salah satunya adalah tugasnya membina pedagang. Dalam undang-undang BUMN salah satu tugasnya adalah membina usaha kecil menengah mikro, bahkan gurem.